Assalamualaikum sahabat muslim. Pada video kali ini kita akan belajar Nahwu Shorof sesi 7. Materi yang akan kita pelajari di sesi 7 ini adalah pertama, penggunaan isim mu'rab dan mabni. Yang kedua, hubungan variasi ciri isim dengan isim mu'rab dan isim mabni. Yang ketiga, pengenalan tasrif fi'il. Yang penting dari apa yang sudah kita pelajari, isim pembagiannya sudah 5 ya? 5-4. Oh, berarti yang kelima terakhir. Oh, yang kelima hanya sebuah tambahan saja. Yang pertama sehingga jenis kelaminnya. Isi mabdi ada 5. Yang pertama dhamir, yang kedua isim isyarat, yang ketiga isim. Majhul itu sebenarnya hanya merupakan semacam ini saja. Majhul itu pengertiannya yang pertama ini adalah merupakan label ataupun jabatan aja, ya, keadaan, ya, yang kadang-kadang tertuang, kadang-kadang enggak. Kalau untuk isim nanti, nah ini dalam pembahasan ini, untuk isim yang mu'rab akan terlihat. Kalau satu isim itu jar ataupun majrur, maka dia itu harus kasrah di antara, ya. Makanya di sini Muhammad, yaitu isim mu'rab atau isim mabni. Ya. Muhammadun mabni. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Kan isim yang mabni itu mu'rab. Isim yang mabni itu dhamir, kemudian isim isyarat, isim mausul.
Yeah.
Nabi Muhammad gitu. Gimana? Kalau itu kitabnya Muhammad, disebutnya Muhammad ya Kitabi Muhammad. Kitabi Muhammad. Kitab Muhammad. Iya. Sekali lagi. Kalau itu kan gitu, Pak. Kalau dibacanya, apakah dibaca Kitabu, Kitab, Kitabi? Ya. Ini mah sebenarnya boleh saja berubah. Tetapi yang paling utama adalah kita ini harus mengenali istilahnya apa ciri-ciri isim tersebut atau macam isim tersebut. Seperti ini yang kita baca. Kita kan kalau idofa itu harus dikasrokan. Yang dikasrokan itu adalah isim yang kedua. Bukan isim yang pertama. Ya. Kalau isim yang pertama dia bisa dibacanya U, bisa dibacanya A, bisa juga dibacanya I. Tapi kalau ini ya isim yang keduanya, ini pertama, ini kedua. Kalau isim yang kedua dia itu majrur. Ya, selamanya majrur. Artinya kalau majrur itu di antara cirinya adalah kasro. Ya, cirinya adalah kasro. Untuk rinciannya nanti kita akan bahas. Ya. Cuman tadi sedikit ya kita apa ulas. Amat. Kok kalau yang lainnya tidak majrur secara tulisan, ya. Tetapi kalau jabatannya keadaannya dia sebenarnya adalah majrur. Kenapa? Karena dia menjadi isim yang kedua dalam idhofa. Kan masih ingat kan? Kalau isim yang pertama itu disebutnya apa? Mudhof. Ya. Kalau isim yang kedua Kita kursi kita bu mana
isim yang pertama. Kalau ini hanya sekedar majhul saja. Kitabul Toli. Kitabul Toli. Karena syamsia, huruf to adalah isi huruf syamsia. Kitabul Toli. Ya. Sekali lagi jangan dua-duanya kitabul Toli. Biar mantap isimnya, katanya. Karena itu ciri yang pokok, maka harus pilih salah satu. Ya. Ini tentunya mengulang, harus mengulang juga pelajaran-pelajaran yang sudah kita
ciri-ciri yang istilahnya apa, terlihat, terbaca. Nah, kalau istilahnya, kalau artis itu kan pemahaman namanya juga, ya. Ya kita kalau ketua artinya ya enggak, seakan-akan enggak perlu ini. Ya, kalau di tentunya secara tulisan kita tidak tahu artinya, tapi kita akan bisa merupakan ini adalah merupakan misi. Kita lihat misalnya, ini yang pertama adalah rompi. Kira-kira rompi itu cirinya apa saja? Ada bijinya. Sebelumnya ada bi huruf ya. Selain huruf biar ada lagi? Tamim tadi itu. Asalnya tamim tadi. Robun tadi. Yang itu ada tamimnya nggak? Nggak ada. Di sini? Nggak berarti. Kenapa nggak ada tamimnya? Karena ada huruf biar, Pak. Karena ada huruf biar. Oh, mudah ya? Karena apa? Disandarkan ke belakang. Berarti itu, Pak. Ini ada isim yang pertamanya, berarti yang kedua isim yang kedua ya. Isim yang kedua itu dia harus majrur. Benar kan di sini? Betul. Betul kan? Aku masa salah. Ya. Gitu, ya. Betul kan? Karena ini disebutnya mudhof, kalau anas disebut mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu harus majrur, cirinya ada kasrah. Betul. Ya. Ada enggak ciri yang lain? Enggak ada ya. Sekarang masuk ke Ahmas. Apa? Alintang. Iya, ada ciri yang pokok. Ya. Kalau dikatakan Indopah bisa juga. Tetapi istilahnya, nah, biasanya kalau Indopah itu untuk isim yang memang tidak terlihat ciri yang pokoknya. Walaupun nggak apa-apa di sini, ya, kita sebutkan karena dia terjadi itu padanya. Cuman yang harus kita pahami adalah dia itu statusnya sebagai apa? Apakah sebagai isim yang pertama atau kedua? Kedua. Ini isim yang kedua. Yang kedua. Ya. Atau bisa juga misalnya ada juga yang menjelaskan bahwa harokat kasro itu sendiri itu hakikatnya adalah merupakan ciri isim. Ya. Walaupun tidak saya masukkan ya. Tidak saya. Pertanyaan ini gini, kalau robi itu asalnya gitu kan dari robun. Iya. Kalau dihilangkan tanda ini kan mestinya robu, bukan robun dan si gitu. Kan ada huruf ya. Ya. Ada huruf ya, huruf ba ya. Nah, ini huruf ja. Makanya di sini kan ada huruf ja. Nah, atau tidak huruf ja. Nah, sekarang malikin nas. Untuk maliki apa alasannya? Itu bersandar. Untuk maliki sama seperti tapi apakah dia itu ada sama seperti Robi ada jarnya? Enggak ada. Dia cuma hidupan saja. Ya. Jadi terasa banget itu kita memahami hidupan sehingga kita bisa menentukan isim pada satu kata seperti ini. Ya. Sebagai modal. Tidak ada huruf jar, ya. Alif lam nggak ada, tanwin nggak ada. Tetapi kita lihat di sini, ini paduannya, susunannya adalah merupakan susunan idgham, ya, susunan idgham. Kenapa? Karena isim yang ada di depannya adalah majrur kasroh. Kemudian ini tidak ada isim yang pokok, apa tanda isim yang pokoknya nggak ada, ya. Ya seperti ini lah, idopah itu terasa banget membantu kepada kita untuk menentukan satu kata ada sebagai isim.
Kalau ini aslinya kembali. Good. Ya. Ya, kalau aslinya ya bisa gitu. Bisa juga. Bisa jadi ingat apa? Nah, ini juga jadi. Nah, itu nanti ada ilmu yang lain. Ilmu yang lain itu lebih banyaknya berkaitan dengan arti, arti di dalam satu kalimat, ya, arti dalam satu kalimat. Seperti begini saja misalnya, ya, dalam dalam bahasa kita. Pada tanggal 17 Agustus, Presiden Republik Indonesia siapa? Soekarno. Ini dulu, kalau sekarang. SBY menyampaikan pidato kenegaraan, ya, pidato kenegaraan. Nah, Presiden Republik Indonesia, gitu kan, sebenarnya cukuplah itu menjadi subjek, ya. Tapi ketika disebutkan SBY, apalagi tidak dijelaskan kapan terjadinya, ya, tanggal berapa, tanggalnya sudah jelas, cuma tahunnya yang nggak jelas itu kan. Nah, ini harus ada penjelasan kalau SP buat kita sekarang, ya. Tapi yang jelas ketika disebutkan Presiden Republik Indonesia berarti, oh, dari pertama, makanya tadi nggak apa, Soekarno, kemudian Soeharto, kemudian Habibie, kemudian Gusdur, kemudian Mega, baru Presiden. Ya, terbayang langsung ketika disebutkan Presiden Republik Indonesia. Ya. Padahal dalam dalam bahasa Indonesia juga ada penjelasan. Ya, kata-kata misalnya yang namanya SBY, Soekarno, itu kan. Ya. Apa supaya keterangan bagaimana? Ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab juga ada seperti itu. Ya. Ada istilahnya jabatan kalimat. Nah ini juga sama. Ya. Bicaranya apa? Keterangan yang modal bahasa Indonesia. Lanjut dulu. Ya. Kalau ini sama ya, bagaimana ini ya? Kenapa? Karena dia dia menjadi mutuf ide. Ya, jadi sama. Hanya sekedar. Ilahinas juga sama, ya. Ilahinas sama, ya. Ini dia idopa, ya. Ini adalah alif lam dengan idopa. Lanjut ke tadi katanya syar, itu syar, ah, syar. Alasannya? Ada alasan yang lain? Kenapa? Karena tidak ada ciri isim yang pokoknya. Ya. Jadi ini contohnya double ya? Mana? Sorry, was wasil hormas. Ya, nanti kita lihat dulu. Ya. Untuk kata-kata syar, ada tambahan lagi? Cukup? Jadi hanya sekedar dia ada huruf jarnya, kemudian dia sebagai idopah dan dia posisinya ada sebagai hukum. Lanjut ke al-waswas. Kalau al-waswas ada alif lam. Nah, ini yang pokok ya. Palingnya adalah kasroh. Ada lagi? Ya, al-wasu sama seperti an-nas, sama seperti an-nas. Karena ini adalah mudhof, ini adalah mudhof ilaih. Ya. Sekarang al-khannas. Al-khannas. Alif lam. Alif lam. Tidak. Itu apa? Sebagai huruf ilahi. Sebagai huruf ilahi.
gamblang nggak boleh. Di depannya, nggak boleh ada gamblang. Di belakangnya tidak ada isi. Ini kesadaran di belakang ya boleh. Isi apa? Isi apa? Bukan. Ini kita masih di sini. Iya masih isi toh. Di alwas. Alwas was. Bukan ada alnya nggak boleh. Ada huruf ya, sudut, ada huruf ya, terus,
sedikit saja kita latihan, kita sudah langsung bisa menambah kok ini kayaknya sudah lebih indah gitu ya. Hanya dengan latihan saja gitu kan. Oh ini kurungnya, ini untuk ini untuk bila gitu kan. Kalau sudah sering melatih itu langsung ini apa kita ya sama seperti dokter gitu kan. Lihat matanya, oh iya sakitnya apa gitu kan. Ya polisi juga kan istilahnya kan ketika ada operasi orang udah ragu-ragu gitu kan, apalagi kalau dia ngambil jalur kanan gitu kan, sudah berhenti kan, gitu kan polisi kan. Makanya kalau lagi ada operasi jangan ke kanan, pepet aja polisi gitu ya. Jadi kan itu semakin banyak latihan kok. Oh ini adalah merupakan susunan itu pak, susunan itu. Walaupun tidak tahu artinya, tapi kita akan semakin yakin dengan adanya latihan. Lanjut, al-jinna, ini sama dengan kita atas sebenarnya ya. Al-jinna, alif lam, ya. Al-jinna, alif lam. Atau yang lainnya misalnya lebih gampang,
ini adalah buku teman saya. Buku teman saya. Atau kitab ya. Kitab. Teman. Bahasa Arabnya. Saya. Ini kita pun ini ada anak. Ya. Teman saya itu apa bukan? Teman saya. Teman siapa? Teman saya. Ini idopah juga. Ya. Karena teman disandarkan kepada saya. Ya. Sekarang kalau kitab teman itu apa? Idopah juga. Karena kita didopahkan kepada teman. Sekarang kita teman saya didopah lebih dari dua isi. Ya. Ini tanda isim yang pulang dibuang berarti intinya. Ya. Kalau secara ini ya urutan biar-biarnya ini kita buang dulu misalnya. Kita teman dulu. Berarti ini asalnya baca begini. Karena sekarang dia jadi mudhof ilaih menjadi kitabu shohibin. Kitabu shohibin. Ya. Cuma kalau begini, kalau kitabu shohibin ma'rifah atau nakirah? Shohibin ma'rifah atau nakirah? Ya, shohibin nakirah. Nakirah karena tanwin. Sekali lagi, ciri satu isim itu ada nakirah, dia bertanwin. Ya. Ciri satu isim itu nakirah, dia bertanwin. Tanwinnya mau domatin, pakatin, ataupun pasrotin. Ya. Artinya, ini teman yang jelas. Oh, orangnya yang jelas, karena banyak teman yang siapa, nggak tahu. Ya. Yang jelas, kita bersohib. Ya. Sekarang, kita ingin dilupakan. Kitab teman siapa? Kitab teman saya. Berarti ini dilupakan ke sini. Gimana? Yang jelas, karena sekarang sohib juga dia menjadi muto, menjadi isim yang pertama, maka dia harus tanwinnya dibuang. Sekarang gimana untuk anak ini? Ya. Untuk anak. Ada semacam apa sedikit perubahan bunyi ya. Kalau di kita asalnya saya ataupun aku ya temanku ya asalnya aku jadi teman temanku a-nya dibuang ya. Iya kalau ini lebih sedikit ya jadi kalau ini ya. Kitabu shohibi ya kitabu shohibi kalau ini pusing ganti aja jangan domir jangan kata ganti ya misalnya kitabu sohibi, nah, ya, at-talib, ya, biar lebih jelas. Ya. Kalau ini dia sohibi itu bahkan kepada talib, maka ininya harus. Kitabu shohibit tolib. Kitab teman seorang pelajar. Kalau kitab teman pelajar itu, ya. Ya. Jadi boleh dan digabungkan lebih dari dua isi.
berdua ini kan. Ya. Tetapi sekali lagi, walaupun kita sudah berdua dan kita baru melatih dalam yang terdiri dari 30 saja, 30 yang pokok, tapi kalau dikuasai dengan baik, maka hakikatnya pola-pola yang lainnya itu hanya sekedar penyesuaian saja, ya. Karena secara kuncinya sudah pekat. Firman di perubahannya ada di akhir, firman sore ada di awal dan di akhir, ya. Dan ini tetap akan dipraktikkan dalam setiap pola-pola yang ada di dalam firman dan juga firman. Yang ketiga adalah fi'il amr. Fi'il amr. Kita ambil contoh dulu misalnya. Tidak diambil dari ini yang
Kemudian yang harokatnya dhammah itu disukunkan, dimatikan. Akhirnya yang apa lampirnya ya, lampirnya harokatnya dhammah. Nah, itu disukunkan. Kira-kira kalau begini sudah bisa kita baca belum? Belum ya. Gimana mau dibaca? Oleh karena itu, kalau tidak bisa dibaca, maka tambahkanlah alif. Ditambahkan alif. Gimana bacanya? Ditulis. Untuk membaca alifnya, membaca alif. Wah, ini kan nanti kalau di dalam kaidah menulis itu, ini sebenarnya itu adalah hamzahnya hamzah wasol. Hamzahnya hamzah wasol. Nah, kenapa? Karena misalnya kalau dia ada di tengah, harokatnya tidak dibaca. Harokatnya tidak dibaca. Tapi kalau hamzah kotor dia harus dibaca. Nah, untuk membacakan hamzah wasol ini, perhatikan harokat ain fi'ilnya. Kalau harokat ain fi'ilnya adalah kasrah dengan fathah, maka ini dibaca kasrah. Tapi kalau harokat ain fi'ilnya dhammah, maka dia dibaca. Udah beres. Ya. Ini untuk sementara misalnya. Kita hanya sekedar yang penting tahu nih harokat ain fi'il saja, nanti itu secara otomatis jelas saja bisu ijlis fataha yamtahu iftah kataba yaktubu uktu qara'a yaqra'u yaqra'u berarti yaqra'u Nasoro yansuru unsur karena yansuru sama seperti uktu Nasoro yansuru unsur Nahoro yanzuru unsur Shariba yashrobu ishrob Goroba yadribu yadribu. Nah, maksudnya kalau pakai teori itu pusing. Kayak tadi kan ada langkah-langkahnya, tapi kalau langsung praktek, yang penting kita bagaimana bunyi di dalam bentuk mudhari'nya, ya, gitu, bentuk mudhari'nya. Hakikatnya tadi nggak bisa-bisa kita langsung tanya, udah tinggal gini aja deh. Ya, langsung. Cuma kalau secara teori ya kita harus tahu dulu asal-masalnya. Ya, urutannya juga ya. Yalmasu
Kalau yang keenam bunyinya gimana? Ini? Ijlisna. Iya, bunyinya jadi ijlisna langsung. Ya. Ijlisna. Asalnya tajlisna. Huruf mudhorinya dibuat, diganti dengan alif. Maka menjadi ijlisna. Nah. Kalau untuk yang sisanya, yang ada adalah di akhirannya, ya. Akhirannya. Setiap akhirannya ini semuanya ada nunnya, betul kan? Ini asalnya kan tajlisa ni, di ujungnya ada nun ni. Ini tajlisuna di ujungnya nan. Ini tajlisina ada nan. Tajlisani ada huruf ni juga. Terbanyak enggak? Iya, iya, iya. Ya. Lagi bayangin. Tadi enggak apa-apa jadi sepuluh deh. Ini kenapa apa yang meninggal? Nah, ini asalnya begini. Ya. Kan taknya sudah dibuang, ya. Setiap yang akhirnya ada nun, maka nunnya dibuang, ya? Dan maka yang ini dibacanya ijlisa, ini ijlisu, ini ijlisi. Secara umum udah beres, ya. Ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlis. Nah. Tetapi untuk yang ini, ya, untuk yang punya ijlisu, kata para ulama tambahkan alif, ya. Buat apa alif? Nanti diperlukan, ya. Diperlukan juga. Kalau sekarang kalau dijelaskan juga, karena kalau perbandingannya gitu kan, ya. Harus ada perbandingannya, ya. Nanti adanya alif ini adalah ada yang menjelaskan ini adalah ilmu farq untuk membedakan antara ini adalah merupakan kata yang merupakan fi'il dengan yang isim, ya. Tapi yang jelas kalau sekarang yang penting ini adalah fi'il amr, penulisannya ada alif. Terima aja. Terima. Nah ini juga nanti bunyinya sama juga, ya, kita baca iftah, jadi iftah, iftahu, iftahi, iftahi.
disukunkan semua, Pak. Yang terakhir disukunkan semua ya. Ya, itu karena istilahnya kan untuk pengenalan pertama. Pengenalan pertama. Ya. Pengenalan pertama memang seperti itu. Nah, khawatir memberatkan ketika dijelaskan semuanya. Ya. Maka dengan praktiknya kan langsung bisa menebakkan dengan latihan-latihan sederhana. Masaha yang sahu langsung bisa menebak insya. Yang terakhir ya.
cara pembacaan ini kalau kita sebutnya adalah hamzah wasol ya. Yang kedua matikan atau sukunkan huruf yang terakhirnya. Ya. Ini untuk pengenalan pertama. Ya. Kalau rumah aja pak. Iya. Pengenalan pertama. Ya. Karena kalau lengkapnya tadi kan ada enam. Artinya kan coba buka. Ya. Tasydidul amr hanya enam. Ialah ukmul, ukmula, ukmulu, ukmuli, ukmula, ukmulna. Memang ya di sini tidak dijelaskan yang kelanjutannya ya. Kalau tadi saya jelaskan ya, kalau untuk yang terakhir yang ininya adalah untuk yang jamak ya, maka tidak ada perubahan, akhirnya tidak ada perubahan. Tapi kalau untuk yang setiap akhirnya adalah nun selain yang ini, maka nunnya harus di yang menunjukkan dua, yang menunjukkan jamak ataupun yang istimewa. Ya. Tambahannya adalah ini yang menunjukkan pelan.
kemudian mujinya ain fiilnya jadi kasroh katib, karena ini isim yang akhirnya harus takdir jadi katibun, ya katibun. Sekarang misalnya kalau syariba itu adalah meminum, kalau yang meminum bunnya jadi syaribun, syaribun. Jalasa duduk, ya. Tapi kalau yang duduk jalisun, ya. Ini sebenarnya ada isim mahmud. Tapi ada juga yang nanti ada isim mahmud. Kalau isim mahmud yang menunjukkan istilahnya jadi objeknya, secara artinya. Jadi kalau menulis berarti yang ditulis. Bunyinya, polanya sudah baku, adalah polanya pola maf'ulun. Nah, jadi kalau kataba maktubun, ya maktubun. Ya. Kalau pusing nggak apa-apa. Hari kan, ya nggak apa-apa sekarang gitu kan. Si mamur, ya. Kemudian nanti ada juga yang disebut dengan ada isi makan. Kalau isi makan itu artinya tempat. Isi yang menunjukkan tempat di mana terjadinya suatu pekerjaan, kegiatan, aktivitas. Ada juga adalah isi zaman. Zaman itu waktu, menunjukkan waktunya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah isi alat, yang menunjukkan alat yang digunakan. Ya. Secara umum ini ya, walaupun ada yang menambahkan itu nanti bentuk kata kerja yang pasifnya, ada bentuk kata kerja aktif, ada juga dalam bentuk kata kerja pasif, ya. Kasih panas dua-duanya.